Rekan-rekan wartawan baik media cetak, online maupun elektronik, pada sore hari ini saya akan menyampaikan kronologis kasus. Ada 4 kasus yang kami tangani, yang 2 masalah perlindungan pekerja migran yang kami ungkap di wilayah Kabupaten Asahan, yaitu tanggal 24 Januari dan 1 Februari. Kemudian juga 2 kasus kami ungkap, yaitu kasus penggerapan dalam jabatan 374. Untuk pekerja migran, kami mengamankan ada 86, yang terakhir kami itu tanggal 1 Februari, 86 pekerja migran yang akan berangkat ke wilayah Malaysia. Itu dari beberapa daerah, dari NTB, dari Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, maupun dari Sumatera Utara itu sendiri. Itu adalah 86 kita amankan. Kemudian kita koordinasi dengan BP2MI, kita kembalikan. Itu yang hanya 86 itu yang memiliki paspor hanya 23. Yang sisanya tidak memiliki paspor. Jadi yang memiliki paspor kita koordinasi dengan imigrasi, kita serahkan ke imigrasi untuk paspornya kita minta di blacklist. Kemudian untuk kasus yang 86 ini, yang memang ada 6 tersangka yang kami proses. Dan 6 tersangka ini terdiri dari nakoda, dari ABK, dari orang yang melakukan, membantu untuk keberangkatan. Dan ada 5 yang kami DPO-kan, yang merupakan yang pengurus, yang mencari maupun yang mensponsori keberangkatan dari PMI. Kemudian juga kami, ya PMI yang kami amankan, sangat berterima kasih pada saat kami amankan itu. Karena pada saat berangkat, itu kapalnya sudah bocor. Jadi kalau misalnya kalau kita tidak amankan itu bisa di tengah laut bisa tenggelam. Ya kami... Mereka sangat berterima kasih, dan mereka sebenarnya dijanjikan hanya 7 orang satu kapal, tapi ini 86 orang untuk berangkat, dan itu sangat-sangat ya berbahaya dalam keadaan bocor, sehingga ya kami dari tim kami, anggota kami yang melaksanakan patroli di daerah Sungai Orang di Kabupaten Asahan bisa mengungkap ini. Kemudian untuk yang 1 kasus PMI lagi, itu kami amankan hanya 3 PMI, sudah kita kembalikan. Itu dari Kabupaten Batubara, tapi asalnya dari Madura. Kemudian untuk kasus penggelapan dalam jabatan, yaitu nahkoda yang membawa ikan hasil tangkapan dijual kepada orang di tengah laut. Kemudian kami ungkap.
tetap ada 2 tersangka. Jadi semua kasus yang kami tangani ini ada 11 tersangka. 2 tersangka 374 atau penggelapan, 9 tersangka kasus PMI. Demikian yang mungkin kami sampaikan untuk informasi lebih lanjut. Ditanyakan Pak, ya. Izin Pak, ini kan sudah berulang Pak, apakah mereka ini satu sindikat yang sama dan bagaimana komunikasi mereka, kita kejar koordinasinya bagaimana Pak? Ya, kebetulan ini juga sudah beberapa kali ya. Untuk yang kalau nakodanya hanya bilang baru sekali, tapi yang sekarang DPO ini yang mencari ataupun yang para pekerja migran itu sudah ya beberapa kali itu kita dapat informasi, tapi sekarang kita sedang cari. Untuk yang di Malaysia kita masih berkoordinasi dengan BP2MI untuk siapa yang nerima di sana. Untuk biayanya Pak, untuk biaya per orangnya berapa Pak dikenakan? Ya untuk biaya, untuk ini macam-macam. Yang paling jauh dari NTB itu sampai 15 juta ya. Ada yang sampai 12 juta. Karena dia dibawa pesawat di sini. Kalau yang di Sumatera Utara itu 6 juta ya. Ya 4,5 sampai 6 juta. Semua dibawa ke Malaysia atau ke negara lain, ada lain loh? Karena ini ke kita ada keperbatasan hanya ke Malaysia. Pak, untuk PMI ini sendiri mereka di sana dijanjikan untuk dipekerjakan sebagai apa Pak di sana Pak? Ya sana memang macam-macam, tapi kebanyakan kalau dia tidak memiliki dokumen yang sah biasanya di daerah bangunan maupun perkebunan yang memang jauh dari keramaian masyarakat. Yang lain? Pasal 82, 83 Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia yang ancaman hukumannya 10 tahun dan denda sampai 15 miliar. Untuk barang bukti bisa dilihat ada kapal yang kami amankan, ada GPS, ada HP dan lain-lain.